Tanya. Ih, siapa tuh? Itu anak ih, nakal. Wah. Halo, kami lagi di Orchid Forest Cikole. Letaknya di Lembang, Bandung. Orchid Forest Cikole ini adalah wisata hutan pinus anggrek. Suka banget dengan suasananya. Kita juga bisa piknik loh di sini. Dah. Ayo, udah difotoin tadi. Sesuai dengan namanya, yaitu Orchid Forest, hutan ini memang dikonsep menjadi habitat bagi ratusan jenis bunga anggrek. Nah, kalau yang di etalase itu, cirinya anggrek langka ya, so nggak boleh sembarangan disentuh. Mau ke kelinci, dulu. Pegang kepalanya sayang, sayang. Sayang kelinci, berani nggak? Sayang nak sayang. Oh iya ya, aus siap ya. Aus. Dan mau menyeberang jembatan nih. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Ayo, kita kasih kelinci. Oh, balik lagi, muter-muter. Chan, ini. Pegang ini, untuk kelinci. Pegang. Dikasih pelan-pelan. Kepalanya nak. Coba yang white. Coba sayang. Dipegang. Ayo, coba. Mana matanya? Abu-abu, bukan. Grey. White. Oh, white. Itu. Wih, udah. Subhanallah, dicium. Jinak yang ini sayang. Ada yang waktu di situ susah yang ditangkap. Awas lepas, kasihnya lepas. Mau yang mana? Pilih-pilih mau yang mana mainnya. Mau apa sayang? Mau pijat. Nek. Kami nggak main di jembatannya karena licin habis hujan.
Lanjut ke Bandung. Lanjut ke Bandung. Berenang sama papi. Berenang sama papi. Hore. Nunduk na. Papi Mami lagi ngajakin AA ke Aeon Fantasy Kitsuna. So, Kitsuna ini merupakan indoor playground dari Jepang ya teman-teman. Tempat ini cocok untuk anak usia 2-6 tahun. Kitsuna ini mengusung konsep family edutainment. Jadi kelihatan banget ya anak-anak enjoy banget bermainnya. Terus teredukasi gitu ya. Kita juga sebagai orang tua happy gitu, pengen ikutan. Hehehe. Pencet tombolnya, nak. Lagi lewat jembatan ramai. Yeay!
Lompat nak, naik sini. Seluncuran, lompat. Ayo, piyo-piyo koko, dikit lagi. Selamat siang, penggerakan ID. Cek ID waktu pembuatannya sudah selesai ya. Penggerakan adik ID, adik ID waktu pembuatannya sudah selesai. Terima kasih. Sepeda. Wah. Malah ditinggal. Malah ditinggal. Yang gede. Gedung Sate merupakan ikon dari kota Bandung yang sangat populer. Gedung ini kini menjadi kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat sekaligus destinasi wisata. Ini namanya Bandros guys, singkatan dari Bandung Tour on Bus. Moda transportasi ini digunakan bagi wisatawan supaya bisa berkeliling wisata Bandung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pencet tombolnya juga ya. Makasih. Makasih. Thank you. Thank you.